Sedulur Purworejo, apa kabar? Saat ini kami berada di Desa Munggangsari, Kecamatan Grabak. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu petani milenial di rintisan Desa Miliarder. Seperti apa obrolan kita hari ini? Yuk! Sedulur, sudah bersama dengan kami, Bapak Mijo. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, sehat. Iya, nama saya Pipit Bapak dari seputar Purworejo. Oh, iya. Oke, nah Bapak, mungkin bisa diceritakan kepada sedulur Purworejo, kesehariannya Pak Mijo ini seperti apa sih? Ya, biasalah. Jadi, tani, Mbak. Iya. Tani. Tani apa, Pak? Ya, tani jambu, umumnya saya ngikutin arus di sini aja. Jambu kristal. Iya. Kemudian? Sapi juga. Oh, ternak sapi juga. Iya. Kebetulan saya juga punya tambak. Oke, iya. Berarti banyak sekali ya Pak. Nah, Pak Mijo, dengar-dengar ini Pak Mijo melakukan inovasi di bidang penyiraman jambu kristal. Inovasi seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Inovasi penyiraman jambu kristal, ya. Kristal saya itu ya intinya yang bisa efisien menghemat tenaga lah. Oke. Tenaga. Dengan sistem pakai paralon sama sprinkle. Oke, iya. Paralon dengan sprinkle. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak alatnya itu seperti apa dan Bapak itu membeli alatnya di mana sih? Oh ya. Untuk pertama kita membutuhkan paralon sama T. Ya. T. Maaf saya tunjukkan boleh? Iya boleh langsung saja Pak ditunjukkan. Iya ini seperti ini ya. Ini seperti ini paralon ukuran setengah in. Oke. Dengan T yang setengah in juga. Iya. Tapi ininya sebelahnya ini yang satu in. Oke. Terus dengan ini sprinkle-nya. Oh, berarti iya. Ini sprinkle-nya ya. Iya. Ini peralon yang satu yang setengah. Ini shock deratnya. Nanti kita pasang di sini. Iya. Iya, ini maaf. Ya, di sini. Ya. Iya. Ya, terus di sini sprinkle-nya. Terus ini misalkan peralon yang satu in. Ya. Terus ini juga kita potong yang setengah, ya. Masukkan sini. Ya. Misalkan kita mau penyiraman yang nggak pakai sprinkle, ya. Kita pakai tutup ini, Mbak. Oke. Nah, ini nanti keluar, tapi kan harus jebur. Oh. Pakai burnya yang kecil seperti ini, Mbak. Iya. Kita burnya. Buka. Ya. Ini dibur dulu. Dibur gitu ya. Ya, cek. Mau berapa lubang nggak masalah. Oke. Okay. Nah, ini nanti kita tutupkan. Ini nanti keluar air lewat sini muncrat. Oh, iya. Gitu. Ini penyiraman yang lewat bawah. Iya. Okay. Kalau mau yang lewat atas, iya. Tinggal ini aja cabut. Dicabut. Ini masukkan ini. Iya. Nah, terus ini dipasang. Ini dipasang. Iya.
bisa ya Pak? Dia akan nyembur. Oh, oke. Okay. Nah, dia akan mencuci, intinya dia akan mencuci daun-daun yang kotor. Oh, oke. Okay. Dan mengurangi dari hama. Oh, mengurangi. Iya. Jadi salah satu kelebihan dari penyiraman, model penyiraman atas ini mengurangi kotoran itu ya Pak ya? Iya. Oke. Okay. Dan itu pun misalkan saya sibuk, yeah, itu bisa saya tinggal kemana-mana Mbak. Oke. Okay. Jadi nah, awal mula tercetus ide untuk melakukan penyiraman menggunakan sprinkle ini apa sih Pak yang melatar belakang? Ya ini siap sendiri Mbak. Oke. Okay. Ya, dikarenakan saya sibuk dan yeah, kesibukan saya bukan hanya satu macam dua macam. Artinya satu hari saya bisa mengerjakan 5 macam pekerjaan bisa semua Mbak. Oh. Itu seperti itu. Jadi efektif dan efisien. Iya. Ya. Oke. Okay. Nah Bapak bisa dijelaskan nggak Pak? Ini mencari alatnya itu ada di Purworejo atau Bapak harus mencari kemana gitu? Oh ya. Ya. Kebetulan saya punya teman. Iya. Dari Semarang. Ya. Teman yang orang CP Pakan Udang, yeah, kebetulan langsung saya suruh cariin. Iya. Yeah. Iya. Karena saya pertama nyari di daerah Kutoarjo Purworejo nggak nemu Mbak, nggak ada. Iya. Yeah. Kebetulan saya cari di lewat teman saya di Semarang, ada, terus saya beli. Tadi kan Bapak menyebutkan selain bekerja di sektor pertanian jambu kristal, yeah, jadi Bapak kan ternak sapi ya Pak ya? Iya. Iya. Buat tambah kesibukan Mbak, hobi. Iya. Iya. Ternak hobi. Sapi ini ternak sapi apa Pak? Simental. Oh sapi metal. Iya. Oke. Okay. Nah, limbah dari sapi metalnya atau kotoran sapinya itu digunakan untuk apa sih Pak? Itu tadi untuk si jambu kristal tadi untuk pemupukan itu. Pemupukan. Iya. Itu ya, Pak, tapi ya, kan kita bikin dulu lah. Okay. Kita olah, ya, diolah dulu, yeah, kemudian dipupuk. Ya itu untungnya kita juga biara sapi, artinya limbah pun bisa kita manfaatkan Mbak. Ya kita nggak beli. Oke. Okay. Nah, di Mugang Sari ini sudah ada berapa petani yang melakukan penyemprotan atau inovasi? Maaf, bukan penyemprotan. Penyiraman. Inovasi penyiraman sprinkle ini Pak. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Iya, termasuk okay, saya 3 orang. Masuk Bapak 3 orang. Iya, iya. Oke. Okay. Nah, harapannya ke depan ketika Bapak menerapkan inovasi yeah, penyiraman lewat sprinkle ini seperti apa, Pak? Harapannya ya mudah-mudahan teman-teman mengikuti. Oh iya. Nah, insya Allah, tapi mungkin dengan uji coba saya bisa menghasilkan yang terbaik. Oke. Okay. Biaya operasional yang Bapak keluarkan untuk membeli alat-alat penyiraman sprinkle ini dengan alat-alat yang konvensional itu bedanya jauh atau tidak Pak? Ya nek bagi saya ya sedengan lumayan lah Mbak. Ya. Artinya murah banget enggak, mahal banget juga enggak. Karena apa? Untuk kita beli bahan peralatan aja ada banyak pilihan. Iya. Ada yang murah juga ada yang mahal. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Kalau ini yang setengah in ini setengah in. Iya. Kalau nggak salah kemarin 11.000. Per meternya ya Pak? Nggak, satu batang 4 meter. Batang. Ya. Batang. Untuk kalau yang satu in ini kalau yang murah 16.000. 16.000. Pertama saya beli yang karena nggak ada yang murah. Iya. Saya beli 21.000, iya, 22.000. Terus saya punya teman, tolong saya carikan yang paling murah. Okay. Artinya apa? Kita pun bisa menekan dengan harga murah tergantung kualitas barangnya. Tergantung kualitasnya gitu ya, Pak. Karena ini termasuk awet, Mbak. Karena apa? Kalau yang murah pun karena kita enggak geser-geser, dia paten di sana udah. Oke. Okay. Jadi ketika Bapak menjual buahnya pun dengan harga yang mampu bersaing, istilahnya itu bisa menutup biaya operasional ya bisa, Pak ya? Bisa Mbak, bisa, sangat okay, bisa. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Pak Mijo. Iya, sama-sama, terima yeah, kasih. Nah, sedulur, demikian tadi obrolan kita dengan Bapak Mijo, inovasi penyiraman untuk buah jambu kristal. Bahwa dengan biaya produksi yang sebenarnya itu bisa diatur, menghasilkan buah-buah yang tidak kalah bersaing.
Dari Munggang Sari, tim Seputar Purworejo melaporkan.